dengan bertempat di RPetra Rusun Petamburan RW 11 Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, telah dilaksanakan giat pengamanan dan pemantauan pembagian pangan bersubsidi oleh petugas Babin Kamtibmas Aibtu Supriyadi untuk produk-produk dengan harga terjangkau seperti satu ekor ayam dengan harga Rp8.000 per ekor, daging sapi Rp35.000 per kilogramnya, telur Rp10.000 per kilo, beras Rp30.000 per 5 kilogram, ikan Rp13.000 per 1 kilogram, susu Rp30.000 per 1 karton. Harga-harga tersebut bisa didapatkan bagi pengunjung yang datang dengan membawa KJP Plus, PHL, lansia, dan disabilitas. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.